pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman yang telah menyempatkan waktu sore hari ini. Kapan ya kita bisa ngobrol-ngobrol santai dengan kawan-kawan seperti ini? Sekali lagi terima kasih. Pak Jokowi itu pernah mengatakan kepada kami semuanya sebelum berangkat. Yang pertama adalah bahwa bikin daya saing Indonesia itu bagus. Karena kita dengan bangsa-bangsa lain itu berkompetisi. Yang kedua adalah pada saat yang sama kita juga harus memperkuat, mempersatukan kebinekaan. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah kita di sini kan dari berbagai apa ya, selain berbagai suku juga ada berbagai motivasi. Dan saya tuh ingin ngobrol karena apa? Tahun depan itu adalah peringatan ke-70 tahun hubungan kita dengan Swedia. Mungkin saya teruskan Swedia, Norwegia dan juga Denmark. Terus saya ada beberapa pertanyaan yang selalu mengusik setiap hari itu ya. Pertama-tama adalah kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan untuk Indonesia? Karena ini juga ada semacam pesan dari Indonesia diaspora ini, bagaimana supaya kita apa yang bisa kita sumbangkan sebagai orang-orang yang nanti tentunya juga pasti akan kembali. Nama mengenai apa yang harus kita berikan, ilmu yang kita dapat itu untuk Indonesia. Kedua, mengenai masalah keberagaman tadi. Dengan adanya kebebasan berekspresi, apakah kita juga harus memberikan apa namanya, kita harus kompromi mengenai masalah radikalisme. Ini bisa nanti menjadi masalah apa yang bisa disampaikan. Itu saja sekedar pembukaan dari saya. Saya ada pertanyaan sama Bang Bos Perwasa ya. Itu ada satu slide caption terakhir itu mengatakan challenge ourselves to see the world from the perspective of others and challenge ourselves to understand our own cultural views or our cultural bias. Gimana tuh sebetulnya? Ini falsafah yang bagi saya itu baru sekali. Lebih bisa disampaikan. Saya lihatnya seperti ini, Pak. Justru perbedaan itu, perbedaan yang kita miliki itu justru kita harus embrace. Karena biasanya, saya kerja di bagian inovasi, justru ketika ada overlap yang, kalau kita semua sama cara berpikirnya, biasanya nggak ada suatu spark yang lain yang timbul dari situ. Dan biasanya habis itu, seiring dengan berjalannya waktu, agak sedikit membosankan, karena apa yang Bapak tahu sama dengan apa yang saya tahu. Menjadi menarik ketika Bapak punya sesuatu yang berbeda dengan saya, dan ini membuat saya rasa ingin tahu saya itu tidak jadi. Jadi saya berusaha untuk kira-kira melihat dari sudut pandang Bapak itu gimana ininya, sudut pandangnya yang unik itu. Dan ini memperkaya kasanah berpikir saya juga kan jadinya, Pak ya. Jadi ada beberapa mungkin opini awal saya yang sudah terbentuk, tetapi dengan melihat dari kacamatanya Bapak, saya bisa masukin kaki saya di sepatunya Bapak, saya bisa melakukan, saya berempati terhadap cara berpikirnya Bapak. Dengan begitu, saya justru lebih mengerti pendapat dan opini Bapak. Kemudian di sisi yang satu juga, itu memberikan input bagi opini saya juga, karena saya kalau ternyata bahwa opini saya itu nggak terlalu solid apa base-nya, saya bisa merubah opini saya. Nah ini penting sekali untuk memperkaya juga, karena kita sebagai pribadi juga tentu punya keterbatasan ya Pak ya. Dari sisi waktu, exposure ke hal-hal yang baru, dan juga karena memang kita fokus ke hal-hal yang sangat-sangat spesifik biasanya. Jadi sebenarnya dengan membuka kasanah berpikir kita dengan melihat dari sudut pandang orang lain, justru itu memperkaya diri kita. Dan ketika timbul persinggungan antara kultur yang berbeda, pendapat yang berbeda, ide yang berbeda, justru di situ timbullah sebuah ide yang unik. Walaupun mungkin tidak ide si A gitu ya, Pak ya, mungkin itu biasa. Kemudian ide si B ini biasa. Tetapi ketika A dan B ini digabung, jadi kombinatorial efek dari ide yang kedua ide ini digabung justru akan menjadi unik. Jadi di situ saya melihat bahwa ini perlu kita embrace, gitu. Karena kadang-kadang kita terlalu apa namanya pasang ini apa namanya kacamata kuda ya, kita nggak terlalu tahu juga Pak yang ada di sekitar kita. Dan ini juga yang menarik untuk kita yang jadi apa warga negara yang diaspora ya Pak ya.
mungkin bisa memberikan dampak positif. Paling tidak itu aja satu dulu kalau dari sisi idenya. Ide itu mudah untuk melampaui barrier fisik yang kita ada di sini. Yang menarik adalah masyarakat Swedia ini masyarakat digital, di mana kita bisa memberikan akses kepada mereka untuk mengetes gitu ya ide awalnya itu. Karena contohnya saya dulu kerja di Amerika, ya gitu. Kita kan lihat Microsoft, Google, Facebook. Itu ketika dia lakuin A/B testing product development-nya, yang pertama, dia akan lihat ke Swedia dulu. Saya juga kagum dulu. Ini ngapain ya negara Skandinavia, ujung kecil aja 10 juta orangnya. Penting amat sih bagi Facebook datang ke sini. Apa pentingnya sih? Saya dulu mikirnya begitu. Oh ternyata itu tadi Pak, karena memang dia sangat advance dari sisi digital society-nya. Semua yang berbeda agama, karena di Indonesia itu kan agamanya beragam-ragam. Dan apalagi saya yang minoritas di Papua, kita yang Muslim kan minoritas. Terus kita tuh udah memang diajarkan dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati. Tapi dengar ya, kembali lagi dengan berita-berita sekarang, aduh udah bukan panas lagi. Kadang-kadang sampai kalau mau bilang jadi malu. Itu agamanya saya gitu loh, yang mana saya tidak diajarkan. Ingin sekali ada bukan forum sih, atau kita bikin kayak gini nih Pak, kayak acara gini nih sama-sama yang semua agama gitu loh, terus kita diskusi. Jadi karena di sini pun ada sebagian yang kita lihat di sosial media lagi ada yang berantem sana sini, nah itu tuh padahal kita sama-sama agama kan. Nah itu saya ingin sekali Pak, ingin sekali kalau bisa kita punya ada acara kayak gitu, kayak gini. Saya sih saya cuma pertama mau ngasih remark tentang sumber daya manusia ya. Pertama sebelum ini penduduk dulu. Nomor 1 di dunia ini Cina, nomor 2 Indonesia, Indonesia nomor 3, nomor 4 tapi gede. Tapi kalau lihat di higher education research tenaga research di Swedia, saya lihat satu kantor saya itu di ABB, di corporate research orang Cina puluhan, India puluhan, Indonesia satu. Ya itu saya nggak tahu, tapi mungkin situasinya mirip-mirip. India puluhan, Cina puluhan, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5. Bangga sekali. Saya dari dulu ini selalu kalau di ada pertanyaan ini, kenapa orang Indonesia penduduknya banyak, tapi nggak di representasi di dunia akademik dan dunia research international market itu kecil. Apa karena kurang capacity? Saya kira enggak. Orang Indonesia juga pintar-pintar. Mungkin dua hal. Yang pertama, aksesnya enggak ada. Orang Indonesia kurang terbuka dalam informasi, open global opening opportunity ini di mana. Nah itu, dan nomor satu ini, itu kita sebagai orang yang sudah di sini, itu punya, bisa kontribusi di situ. Kasih, bukain akses untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang punya kapasitas untuk juga berkembang, bersaing secara internasional. Yang kedua, mungkin kultur Melayunya. Orang India itu nggak malu untuk bluffing di CV, wah mau bisa A bisa B, padahal iya ini kita malu-malu. Ilmu padi, makin jago makin menunduk, makin nggak ngomong. Mungkin kultur juga, jadi atau kalau orang Sunda bilang pondok lengkah gitu. Jadi untuk merantau itu males, kejauhan, wah dingin, wah dingin. Kayak gitu. Iya. Mungkin ada barrier juga dari cultural barrier, mungkin juga dari aksesnya memang enggak ada. Saya ada dua. Kalau yang kultur saya enggak bisa bantu apa-apa, itu memang it has to come gradually dari dalam masyarakat sendiri untuk barrier itu. Tapi sebagai orang yang sudah di luar, saya merasa saya coba dan mungkin saudara-saudara teman-teman sini juga untuk buka akses buat teman-teman Indonesia, saudara-saudara Indonesia untuk bisa masuk ke global market untuk higher education. Dan itu lumayan nantinya, semakin banyak nanti kayak Cina, begitu mereka ekonominya baik, pulang semua. Wah itu jago-jago semua, gampang dirinya.
kita diaspora milihnya, sekarang diaspora malah ribut politik sendiri, berantem sendiri, milihnya susah lagi. Itu aja lah ya, makasih. Makan lagi. Kalau dari saya mungkin ngomong mengenai kebinekaan, mengenai demokrat apa hak asasi manusia dan demokrasi. Saya masih ingat dulu waktu saya masih sekolah di Indonesia, mungkin SMP, SMA, yang saya nggak tahu sekarang masih diajarkan. Ketika kita bicara hak asasi itu sebenarnya punya rambu-rambunya, dan itu yang mungkin sekarang sudah banyak dilupakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Dulu saya masih di Indonesia itu sangat diajarkan bahwa hak asasi itu tidak berarti yang kita punya sebagai hak bisa kita lakukan. Karena ada rambu-rambu sosialnya, rambu-rambu sosial ini yang harus di... Dan itu mungkin yang saya ingat, kalau itu sudah dijauhkan terutama sejak masa reformasi, kebetulan menjadi bagian dari reformasi tahun 98, saya rasa itu mungkin harus ditekankan kembali bahwa hak asasi itu tidak lepas dari rambu-rambu sosial. Sayangnya mungkin sekarang ya tadi, banyak sudah dilupakan atau tidak lagi disentuh dalam sosialisasi. Mungkin kalau bicara bineka jadinya berbeda tapi satu kan, bineka tunggal ika. Nah mungkin yang tadi sempat saya ngobrol sama Eros di jalan, kita berdua sih sebenarnya sempat setuju bahwa sebenarnya perbedaan itu Eros apa tidak boleh terus, kalau kita punya satu tujuan terus bahwa perbedaan itu dilupakan, perbedaan itu harus tetap dibahas, perbedaan itu harus diakui bahwa memang kita berbeda. Jadi ya mungkin kalau saya sama istri saya dari Sulawesi, saya dari Jawa gitu. Kita berdua mengakui bahwa kita datang berdua dari dua kultur yang berbeda. Bukan berarti dengan kita jadi suami istri terus kita jadi harus semuanya sama. Itu hal-hal yang harus sebaiknya diakui bahwa perbedaan itu ada. Harus dua-duanya yang berbeda itu tetap juga harus menikmati hak-haknya. Tidak ada. Mungkin menurut saya mungkin ada yang tidak setuju di ruangan ini. Kalau saya bilang sebenarnya tidak ada masih mayoritas dan minoritas. Siapa sih yang bisa bilang bahwa dia mayoritas, siapa yang bisa bilang bahwa dia minoritas? Bahwa kita berbeda, itu pasti. Okay.